Hello, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku akan melakukan sesuatu yang sangat OP dan sangat seram dan sangat tegas dan sangat dan tersangat-sangatlah sangat. Sebelum itu, jangan lupa like video ini dan subscribe. Jom intro. Okay guys, korang dah tengok intro tadi. So kita akan buat video. Bukan kita, aku akan buat video mulai sekarang. Dalam keadaan 1, 2, 3. Cepat mula. Okay, so hari ni aku akan menyamar menjadi Carol Gaming. Silap. Tu intro Zenta. Ha ni, intro Carol Gaming. Baru betul. Apa? Kita ni boleh silap tak Zenta Carol? Tak. So, aku sebelum aku menyamak, aku akan menggunakan kereta yang paling OP berhabis ini, yang satu-satunya kereta pemberian Adam punya. Bukan Adam punya, Adam kawan korang ke Adam ni? Adam punya YouTuber. Adam punya. Memang nama YouTube channel dia Adam punya. Aku tak tahu nama dia Muhammad Adam bin punya ke Muhammad Adam punya, tapi Adam punya. Dan dia bagi aku, dia aku punya. Boy. Jadi, jomlah kita masuk dalam room untuk tengok reaction orang kan. Aku katalah aku ahli night family. Lepas tu aku nak ajak konvoi apa semua. Lepas aku kata tak ada gurau, sebenarnya aku bukan Carol. Aku nak tengok, diorang marah aku, diorang kata apa kan. Kalau diorang minta duit, tapi siapa yang sabar dan tahu yang aku ni Iwan Channel, aku akan bagi dia kereta ini. So, stay tune guys. Jom, kita tengok dengan lebih lanjut. Oh my. Woi, terkejut aku anjir. Gila betul. Aku balik asal GTR aku tayar besar. Woi, lag. Auto lag. Kau ajar full style juga kita aku ni. Mantul shoot. Di kali hitam. Ada orang kata kat aku kalau nak buat. Woi, lag lah kalau bukan grafik high. Serius muntun. Serius. Aku pakai normal dah lah kan. Kita tengok ada yang kenal aku tak. Aku kata lah. Hai guys. Apa khabar? Aduh. Apa masa-masa nak jual ni? Dah kita noob. Nak jual apa? Apa je khabar mana? Apalah. Nanti tu aku lengdut. Apa benda lah diorang cakap ni. Aku satu apa tak faham. Ah, kicap. Aku benci kak. Eh, apa hal diorang ni? Diorang cakap bahasa apa ni? Kenapalah setiap kali aku buat video. Ya. Yeah. Kira betul. Aku kata aku kira betul. Sekarang aku tengah buat live. Ui, diorang tahulah Carol. Ui, dia kata aku tipu. Dia kata aku tipu. This is Carol, okay? Carol Gaming. So sebenarnya maksud ayo friend list is full. Full lah oi. Full. Sekarang aku tengah buat live. Full. Oh, aku dah nak add lah. Aku dah ni accept tapi masalahnya full. Buat apa aku nak tipu? Korang tak kata percaya. Kau tengoklah muka aku ini dengan perut gendutnya. Makan seluar track Adidas, beli pasar, memakai baju-baju strike, menaiki kereta yang sangat OP. Takkanlah nak tipu. Carol ni sebenarnya perut gendut. Kalau kau tak tanya, kau pergi komen kat video Carol Korel. Kau tanya, kau komen kat video ke Carol? Iwan kata Carol punya perut gendut betul ke? Nah, kita tengok apa reaction Carol. Aku tanya. Apa dia kata aku minat kau? Kau nak tak kereta ni? Kau nak tak kereta ni? Kalau kau nak, kau kena ikut aku. This is Carol Gaming lah, pantang mundur kecuali lawan glitch. Dia reverse tu aku dah syak dah ni. Sekejap, kita race dulu. Aku pakai auto dah, aku malas ke minum. Sebab kereta ni kau laju ke sebenarnya. Tapi kereta ni tetap OP. Nice. Anjir. Dia laju gila. So, ni lah yang buat aku bengang ni. Macam mana orang SPM nak maju? Kalau wujud orang-orang yang macam ni. Inilah punca kepada kanak-kanak CPM.
Dia ajak lipu funfair jap. Punca kepada anak SPM, bukan anak SPM, anak-anak. Anak-anak kecil-kecil, anak-anak besar-besar yang main SPM. Berhenti main SPM. Sebab korang guna kereta glitch. Sebab korang guna kereta glitch. Muka tak tahu malu. Pakai kereta glitch. Macam gampang. Dah boleh main seronok-seronok race secara halal. Korang main tipu. Gerak berapa second. Korang ingat seronok ah benda tu. Korang ingat seronok. Tak kunci lah, biarlah aku nak test. Korang jangan seronok sangat. Tengok, dia dah cakap dah pakai voice. Korang tengok, aku pun tak pasti yang kereta dia ni. Sebabkan orang-orang macam ni lah. Tak guna glitch. Disebabkan orang-orang macam ni. Semua budak-budak yang tak tahu macam mana nak hack. Macam aku. Budak yang tak tahu hack. Macam aku budak tu. Tak main CPM. Sebab ada orang-orang macam ni. Kalaulah kita semua ni bermain secara adil, takkan jadi macam ni. Bayangkan kita main CPM secara halal. Set gear ratio. Makeup kereta lawa-lawa. Guna kereta halal, race secara halal, barulah kita rasa seronok bila bermain game itu. Macam kita main ML. Seronok kan jika kita main secara halal, tak pakai map hack. Kita main PUBG tak hack. Dia nak nombor handphone, aku bagi. Aduh. Tak tahu. Kalau kita main secara halal, kita akan merasakan kenikmatan yang teramat jika kita main game secara halal. Tapi jika kita main secara haram, hack, glitch, goib, korang rasa orang yang risk dengan kita tu seronok ke? Pakai kita kancil pun boleh menang lawan GDR. Dia nak nombor aku lagi. Aku katalah 99. Kita tengok bengang ke tak. Kalau dia boleh sampai, please, saya kira aku peminat kau lah. Peminat. Mana peminat kau nak kita ni kan? Aku bagi. Ha, ambil kau. Peminat kan? Thank you. Peminat Carol. Okay, Yoka Soul, betul aku tanya. Kenal Iwan's channel? Kenal Iwan's channel? Dia kata thank you Carol. Sama-sama. Carol ni baik. Ha, akulah. Akulah Iwan's channel. Nasib baik dia kenal aku. Approximately 10 hours later. Iwan's channel. So, thank you Syamel kerana sudi bersabar. Wih, dia kata aku tipu juga. Ya Allah. So, sambung balik marah. Aku tak habis cakap lagi. Kau dengar betul-betul dengan mata kepala telinga korang. Menggunakan akal fikiran yang telah diberi oleh Allah SWT. Guna otak korang untuk ingat pesanan aku. Kepada semua player SPM, please lah berhenti main glitch, goib dan lain-lain. 2000 horsepower ke apa-apa benda. Kita reply jap. Ya. Yeah. Berhenti. Macam mana kita nak rasa feeling bila main game? Kau bayangkan korang main tu. Kau fikir aku suka. Aku cakap aku tak suka glitch sebab aku tak rasa feel. Weh, aku dah tak boleh nak kunci pintu sebab ni bukan kita aku. Sayangnya bukan kita aku dah. Jadi please lah main. Aku buat video ni sebenarnya aku nak umpan korang supaya korang terdengar nasihat ni. Please lah. Aku janji. Lepas ni kalau korang tak main glitch, aku akan buat room untuk ni. Kita main race-race secara halal buat tournament. Ajak Carol, ajak Zenta buat tournament. Ajak semua YouTuber-YouTuber, anjurkan siapa menang dapat lah apa benda, duit ke apa, top up ke, hit earphone. Tapi disebabkan banyak orang macam ni, aku tak boleh nak buat. Kalau tak aku nak buat video race-race. Tapi aku tahu mesti akan ada yang tak jujur punya. Pakai EK9 terbang melambung, pakai Myvi terapung, pakai lori tajar UFO. Kau tengok video ni sampai habis kan? Siapa tengok video ni sampai habis dan tengok premiere dengan aku? Aku tahu sikap komen kan, aku tengah gelak-gelak kan. 2000 years later. So guys, sampai sini saja video pada kali ini. Sorry kerana aku tengking-tengking marah-marah tadi. Itu semua hanyalah lakonan semata-mata. Tapi ayat yang aku sampaikan itu betul. Semata-mata, sesiku-siku, semulut-mulut semua. Sekepala-kepala. Dan Lisa, lepas ni kita main jujur, barulah kita boleh main macam dulu. Korang ingat masa zaman kenaikan CPM, masa tu ramai yang main jujur. Best gila, buka YouTube, tengok gear ratio, setting sana, setting sini. Bila kita dapat tengok, kita aku laju bila race, barulah seronok. Kita rasa macam, kita race secara halal. Macam korang nak race motor, race basikal, buat laju-laju race, menang-menang secara halal. Ni korang seronok ke? Kalau dah memang tak dikenal, basikal korang laju cekilat. Asal race je menang. I bosan lah lama-lama. So marilah kita bermain seperti dulu. Betul tak kalau korang tengah tengok ni secara premier, korang komen kat live chat korang kata betul, Iwan betul, aku support.
So aku pun nak main macam dulu. Aku tak nak main sekarang glitch. Aku pun tak ada mood nak main kalau semua glitch. Aku rasa tak seronok nak set gear ratio pun rasa tak ada mood je. Dah semua dah nak main glitch. Buat apa aku set kereta aku laju kalau ada benda yang terbang hilang terus. And so sampai sini saja video pada kali ni. Nanti aku buat drama dengan adik aku lagi. So stay tune. Road to 40k subscribers. Thank you for watching. Aku doakan semua panjang umur, murah rezeki, sihat, tubuh badan, berjaya dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Assalamualaikum. See you in the next video.